Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di arus mudik Lebaran 2024 ini kita vlog dari Terminal Bayu Angga Probolinggo, teman-teman. Itu barusan masuk ada unitnya AK9 Sejahtera sama AKS Green. AKS Green-nya sepertinya arah ke Jember. Kemudian AK-11 sejahteranya itu tujuan situ Bondo, teman-teman. Nah, itu AK-11 Green-nya berangkat atasnya. Oh ya, di belakang AK-11 Green tujuan Malang ada patasnya Jawa Indah Transindo. Udin Max ya, Bondo AK-8. Dulu kita pernah ikut, teman-teman, pada waktu masih jalan patas Surabaya Jember. Sekarang jalan Jember Malang sama Indo Transindonya. Itu ada patas laju juga SHD Jetbus 3 tujuan Jember. Sama patasnya, oh mohon maaf, Ambulu Ponorogonya Kasasri, teman-teman. Sepertinya arah Ambulu. Akas A3. Tujuan Ambulu. Banyak penumpangnya, guys. Jember atas lagi. Jalan. Kita Ambulu atas asli jalan 7. Kita Ambulu. Ambulu. Diserbu penumpang, guys. Monggo. Nggih. Monggo, Pak. Ambulu Ponorogo, guys. Dengan Mercy 1526 7397 UKI. Jetbus 1 non HD, guys. Mercy 1526. Dari Ponorogo sekitar jam 5 pagi ini arah Ambulu sekarang, guys. Atas lajunya juga ramai penumpang, guys, arah Jember. Ini penumpangnya masih antri naik, guys. Pakai bodi Jetbus 3 SHD dengan suspensi udara. Lalu ada yang melanjutkan perjalanan ke arah Paiton, Kraksan, Suki, Situbondo, Ketapang dengan armada AK-9 Sejahtera. Full, guys, penumpangnya rame.
Memang lagi sedang panen ini guys, musim mudik lebaran. Itu patasnya apa tadi guys, lewat di depan terminal guys, tidak masuk guys. Banyak wisatawan mancanegara guys yang mau bepergian juga di liburan Kaskrinya berangkat guys, tujuan Malang berangkat. Dino AK8 dulu unitnya Jedarat ini guys, di rute Malang Surabaya Ponorogo. Yang parkir juga Akas Green lagi teman-teman. Saya terajit bus 2 Piala Mas. Di elf-nya itu ternyata isinya bule semua guys. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Mamat Sebulat. Semoga channel kita semakin berkembang. Mohon maaf segala salah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.